Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah Redmi Pad WiFi Only yang tadi aku bahas ya. Sempat aku keder banget nih. Ini aku mau tunjukin buat teman-teman semuanya untuk tablet ini yang menggunakan prosesor Helio G99, RAM-nya 6 bisa tambah jadi 8. Kalian akan mendapatkan dasaran seperti ini guys tuh. Nih, grafisnya tinggi, refresh-nya tinggi, lumayan kan. Terus di ini kalian butuh apa ini di sini nih untuk download ya. Oke, baik, jadi seperti itu, kita main di klasik aja ya, kita main di klasik aja. Kalau tablet ya memang pastinya terasa sangat berat, jadi buat teman-teman semuanya tak pulin aja. Ini dari tadi tak panjer, dari tadi jam 10 tak panjer. 30% nggak apa-apa. Terasa sangat besar sekali nek menurut saya. Jadi kalau teman-teman semuanya pada pengen main, pasti akan sangat marem ya. Apa ya yang, oh ini aja lah kesukaan. Mana tadi? Gak bisa ganti ya? Ya. Ya jadinya bulat deh, aku nggak suka nih. Nggak bisa ya, nggak bisa back ya. Nggak apa-apalah. Ya ini tak skip aja. Oke sudah masuk, kita tunggu lagi karena biasanya sangat lama sekali. Karena ini baru aja diinstal, jadi ya pastinya akan bulat-bulat seperti ini ya. Suaranya karena speakernya kanan kiri guys, jadi keras banget. Dan pasti teman-teman semua bakalan puas nih main dengan layar sebesar ini. Kalau dipegang sih ya begini kalian megangnya posisinya ya, teman-teman. Dan di handphonenya ini ada Genshin Impact, tapi nggak tahu ini udah selesai belum ya. Proses download tadi itu, upgrade bukan download. Kalau apa namanya ini tank, saya nggak bisa main nih. Gimana cara mainnya tank itu? First blood siapa tuh? Oke, tim saya dong. Oke. Jadi saya nggak bisa nunjukin grafik nih kalau bulat begini. Apa-apalah, yang penting teman-temannya bagus. Iya. Ya untuk main sih asik-asik aja tuh goyang-goyang. Karena ini belum selesai download aja ya. Tus. Wah, aku pakai perlindungan prima. Bagi Anda yang butuh perlindungan prima, langsung aja datang ke saya. Aku ganti ini dulu. Nah, aku beli prioritas. Dia ya. Mati dia. Udah aku matiin keongnya. Matiin keong lebih asik. Oke. Gak kelihatan aku mukul-mukul nih, tiba-tiba berkurang aja darah dia. Aduh, mati aku. Oke guys, sudah 4 menit, tapi nggak apa-apa ya. Ini buat teman-teman semuanya yang belum tahu grafiknya kayak gini guys. Ini grafiknya, tuh mengajukan pernyataan menyerah. Apa tuh? Aku menyerah ya. Siapa yang menyerah? Wow, aku udah dapat ini nih. Kita akan serbu udara sini nih. Mumpung musuhnya banyak sekali, kita hajar. Iya. Mati deh. Iya. Waduh, mati dong aku habis ini. Aku keluar. Oh, dia nggak akan ngincar saya karena saya darahnya seuprit, saya akan mundur. Lumayan ternyata saya langsung mahir ya.
Dan ini layarnya juga enak buat goyang-goyangin tuh. Buat goyang-goyangin gini juga enak, asik. Ini Redmi Pad, jadi kita sudah punya ya. 3 jutaan aja RAM-nya. Sudah bisa dapat RAM 8 GB, walaupun WiFi only nggak apa-apa ya, sabar. Kalian tinggal tethering aja nanti kalau butuh ya, main game atau apa gitu. Oke, sini sini kalau berani, sini sini, shit shit. Aduh, pas. Oh, kena dia. Iya. Mundur dulu. Request backup. Mundur dulu, mundur dulu. Request backup. Disuruh backup. Backup mana ya? Oh, yang bawah kali ya. Musuhnya juga gampang mati. Aku mati sekali, matiin orang sekali. So, tus. Iya. Oh, ini belum jatuh ternyata. Mari kita habisin. Gak apa-apa, gak kelihatan. Oh. Tinggal merah nih. Oke. Coba di sini. Oh, sedang. Mega kill. Benar. Sat. Double kill. Dia enggak berani karena kita berdua. Oke. Enggak apa-apa. Main lama lah. Cuma berapa menit lagi aja. Klang. Oke, teman-teman semuanya, kalau kalian mau coba-coba silahkan, aku mau tunjukin buat teman-teman semuanya. Ini ya, ini ada sudah terinstal Genshin Impact tapi aku belum tahu caranya apakah ini sudah selesai atau belum ya. Tadi minta update, nah kan ini belum selesai update-nya. Kalau di sini sih nggak tahu, biasanya 4 giga gitu tapi kok ini nggak. Oh, ini udah jalan nih, udah mau jalan. Oke, teman-teman semuanya, besok kita main Genshin Impact. Mudah-mudahan ini selesai downloadnya dan kita bisa main. Terima kasih.